Pemirsa, Asisten 2 Setda Kota Jambi Amirullah secara resmi menutup kegiatan pameran dan kontes bonsai nasional yang telah diselenggarakan di lapangan Balai Kota sejak Sabtu hingga Rabu 22 Mei 2024. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-623 Tanabi Lipu Sako Betua dan HUT ke-78 Pemerintah Kota Jambi tahun 2024. Dalam sambutannya, Amirullah menekankan bahwa bonsai adalah karya yang digemari dan menjanjikan. Bonsai digemari oleh penikmatnya karena nilai estetika dan memiliki cita rasa seni yang tinggi. Bagi penikmatnya, bonsai tidak pernah lekang pesona. Amirullah juga menyoroti nilai ekonomi bonsai yang tinggi, yang mampu menghasilkan keuntungan signifikan bagi para perajin. Pameran dan kontes ini menurutnya tidak hanya menjadi ajang untuk memamerkan keindahan bonsai, tetapi juga menjadi peluang usaha yang dapat ditekuni di rumah. Ia berharap kegiatan ini bisa menumbuhkan semangat para perajin bonsai lokal untuk terus berkarya dan meningkatkan kesejahteraan melalui ekonomi kreatif. Pameran bonsai ini dihadiri oleh anggota Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia atau PPBI dari berbagai cabang dan ranting di seluruh Indonesia, termasuk dari Medan, Palembang, Mubah, Lahat, Lubuk Linggau, Bengkulu, Siak, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pekanbaru, Metro Lampung, serta berbagai cabang dan ranting di Provinsi Jambi. Dan kontes bonsai dengan peserta terbanyak di Kota Jambi. Terus bersemangat untuk berkarya dengan kegiatan positif ini. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Teruslah untuk tetap melestarikan tanaman dengan nilai-nilai karya bonsai yang lebih unik lagi. Mungkin itu yang saya sampaikan tadi. Mungkin penggemar nanti ada kreasi baru lagi mungkin. Ya, Bapak-bapak, Ibu sekalian, semoga dengan adanya pameran dan kontes bonsai ini dapat memberikan motivasi kaum milenial agar terjun ke dunia bonsai. Kiranya PPBI cabang Kota Jambi ke depan dapat melaksanakan workshop untuk generasi milenial di Kota Jambi mengenai cara merawat dan seni membentuk bonsai. Amirullah berharap pameran dan kontes bonsai ini dapat memotivasi kaum milenial untuk terjun ke dunia bonsai dan meningkatkan kesadaran akan pelestarian alam. Turut hadir dalam acara ini, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Mariani Yanti, Kadis Dukcapil Kota Jambi Nirwan Ilyas, Ketua PPBI Rendra, dan Ketua Pameran Nasional Martias. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.